Kumbena mau tersembayang. Fir'aun, karena dia ngaku dirinya jadi nenek, dia mengaku dirinya jadi Tuhan, maka tidak perlu dia sembah. Tidak perlu dia sholat, tidak perlu dia sembayang. Ya? Namrud, ah, sama juga. Termasuk iblis, ini namanya. Nah, lagu bahasa jamak-jamaknya, kumbena. Kan lamun bekelor, telu kali sejelo. Kita makan tiga kali sehari, semalam. Pagi, siang, malam. Ini untuk makanan jasmani. Kita telah sampai pada tafsir daripada suratul Baqarah ayat yang ketiga, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, pada malam Jumat yang lalu kita sampai pada tafsir wa yuqimuna shalah. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa, sifat dengan si bertakwa, ciri tanda dengan si tepalanaran dengan muttaqin, itu pertama yu'minuna bil ghaib, percaya kepada Allah dan perkara-perkara gaib lainnya. Wa yuqimuna shalah. Ya, karena dalam rukun iman ini ada percaya yakin kepada Allah, pada para malaikat, kitab-kitab, para nabi dan rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ada yang zahir, ada yang batin yang kita tidak dapat lihat. Maka yang tidak kita dapat lihat itu ya para naran gaib. Tetapi begitu gaibnya malaikat, begitu gaibnya jin, begitu gaibnya hari kiamat, karena belum tidak ada satupun orang yang tahu tentangnya, ataupun juga dengan qada qadar Allah hanya dapat kita lihat, kita rasakan, kita temukan dalam setiap kejadian. Nah, bagian awak ya qada qadar. Nah, selanjutnya itu wa yuqimuna shalah. Itu orang yang yuqimuna shalah, yang mendirikan salat. Kumbena kan dia ngena orang yang mengerjakan salat. Nah, dia ngena wa yaf'aluna shalah, wa ya'maluna bi shalah. Wa yuqimuna shalah. Aqama yuqimu iqamatan. Artinya tegak. Yang namanya tegak, misalkan tegak pendirian berarti tidak goyah. Salat ini juga supaya kita tegak teguh melaksanakannya dalam segala keadaan. Ya, terutama sekali amalan ibadah sholat fardu. Yang Nabi SAW itu menjelaskan, Ara'aita, tidakkah kalian perhatikan, katanya. Ya, lau an nabi babi ahadikum nahran. Seandainya ada di depan rumah kalian, lejulun balenta, arak, sopok, kukuk. Si bersih, ayina. Ya, bersih, ayina. Airnya bersih. Jernih. Nah. Terus, lalu watakta silu minhu. Dan kamu mandi. Ya, membersihkan diri di situ 5 kali. Kullayawmin khamsa marat. 5 kali kita mandi di sungai yang ada di depan rumah kita, kokok si ara le julun balenta. Ataulah ente juluk nih, kokok apa arane ne? Hah? Hah? Kokok darah arana rana. Nah. Ya, ya kokok cepak. Bersih, ya, you know. Mandi 5 kali. 2 kali saja kita mandi sudah bersih. Apalagi mandi 5 kali sehari semalam. Khamsa marat. Hal ya bakal min darani syai? Ya. Wayak silu minhu min zalika nar. Maksudnya dari sungai itu 5 kali, hal ya baqa min darani syai? Ada enggak kotoran yang tersisa di badannya? Zalika mithlu salawatil khams. Yamhullahu bihal khataya. Demikianlah perumpamaan daripada salat 5 waktu niki, Bapak Ibu. Allah bersihkan kita dari dosa itu 5 kali sehari semalam. Ngene. Mun debeketan kumbena but sembayang. Limadha nusalli? Kenapa kita sholat? Kumbena buat sembahyang. Fir'aun, karena dia ngaku dirinya jadi nenek. Dia mengaku dirinya jadi Tuhan. Maka tidak perlu dia sembah. Tidak perlu dia sholat, tidak perlu dia sembahyang. Ya? Namrud. Sama juga. Termasuk iblis. Ini namanya. Nah, lagu bahasa jamak-jamaknya kumbena. Kan lamun bekelor, telu kali sejelo. Kita makan 3 kali sehari. Semalam. Pagi, siang, malam. Ini untuk makanan jasmani. Nyampah. Mangan tengari, mangan kekelem. Kira-kira lamun dek tulak mangan. Sejelo sekelem minum dek tulak mangan, dek tulak bekelor. Apa yang terjadi? Pertama, lemas. Kedua, sakit. Yang ketiga, bisa mati. Nah, ini. Kalau makan sekali sehari, ya bisa jadi. Ya, ada. Atau 2 kali sehari lagu. Tetapi biasanya makan kurang dari 3 kali akan menyebabkan badan kita lemah. Itu kebutuhan jasmani. Iya, kebutuhannya awakte. Jasmaninte. Maka sembahyang 5 waktu, sholat 5 waktu itu makanan rohani kita.
5 kali sehari dia makan rohani kita. 5 kali sejelur sekelam namangan rohani ente. Iya mpok sehat. 5 kali jatahnya. Kalau rohani 5 kali, kalau jasmani 3 kali saja cukup. Kalau dia makan 4 kali jasmani, melak kalana. 4 kali lagu sekedi-sekedi. Oh, kuat tarana ini ujana. Nen melak. Dia kuat. Nah, sering. Nah, kalau kemudian rohani kita tidak makan, ya, tidak makan, maka semangat, jiwa, hati, ya, ruh kita ini akan lemah. Bahkan hati kita bisa mati. Karena tidak diberi makan. Rohaninya mati. Karena tidak diberikan asupan gizinya. Kira-kira ngenolah perumpamaannya. Ngerti deh, ngenolah isi najari tengah ngendiri teh. Ngenolah jasmani 3 kali, rohani 5 kali. Kenapa kemudian ada sholat jamaah? Oh, biasanya kalau kita makan di tempat rame, oh, semangat makan kita itu semakin semakin berselera kita makan. Kalau kita berjamaah, semakin semangat kita ibadah. Semakin semangat kita sholat. Itu sebabnya sholat berjamaah itu, nah, menurut mazhab Syafi'i, itu fardu kifayah. Selainnya, terutama mazhab Hambali mengatakan wajib. Nah, bahkan orang-orang di sekeliling masjid, menurut mazhab Hambali, boleh dibakar rumahnya kalau tidak dia naik. Ya, karena di dalam hadis itu jelas mengatakan, la sholata lijaril masjidi illa fil masjidi. Maksudnya itu, bukan kalau menurut mazhab Syafi'i, ya, dia harus makmurkan masjid. La sholat zahir hadis itu, afdolnya dia sholat di masjid. Kalau mazhab Hambali tidak sah malah. Termasuk di bab Jumat. Ha, nih, batur bajang. Kawan-kawan muda ini biasa. Rumahnya di sekeliling masjid kita. Lalu dia pergi cari Jumat. Meninggalkan masjid di kampungnya. Masjid yang ada di Batu Belek itu tetangga rumah kita atau tetangga desa kita? Tetangga kampung kita? Ha, ini fenomena yang sudah tidak asing bagi kita. Ya, nek na aneh. Wah biasa, luwe kita ita pada, lalu minta Jumat aning desa lain. Padahal hadis Nabi, masjid dekat balente, dan syarat Jumat, syarat wajib Jumat itu mukim. Di sini kita mukim. Nah, kamu nangisi ngeno gele-gele. Gele-gele, lamun dene gerang bejumat ite, ba. Mbe aja masjid aningnya bejumat, ba. Ya tau sembayangin jenazah nera. Kan? No. Karena hadisnya jelas lah, sholat tali jaril masjid, illa fil masjid. Yang bertetangga dengan masjid, ya di masjid dekat rumahnya, dia sholat, dia Jumat. Loh gimana ini? Ya sama artinya kan, kita mendahulukan tetangga yang jauh daripada tetangga yang dekat. Sehingga kalau kita sakit, tetangga yang jauh duluan datang atau tetangga dekat? Tetangga dekat lah. Nah, jadi kadang hati pikiran kita ini tidak kontak. Ini kontak atente bareng pikiran te. No. Duh, kalau beda tak apa-apa, makanannya bebek bareng manuk, aku beda-beda, aku udah tinduk. Ah, salah itu. Salah. Nah, justru karena kita tidak tahu rahasia di balik itu. Karena Allah yang paling tahu. Nah, ini fenomena. Si lau berdaya, si daya belau. Si timu berbarat, si barat bertimu. Sering lamper. Oh, Masya Allah. Luar biasa cocok. Pulau Seribu Masjid ngenaran. Bangka lah, dan sana lah. Karena setan ini nih, bilang dengan ngebang macam, mana kedampes setan. Dalam ngebang dengan kepetik setan. Jadi bayar ini kedampes. Lah, ayo meter aning. Masya Allah lagu. Ternyata ini bulan mata aning. Juntuk setan iblis ini. Pencotnya tunggang nih. Tentah. Ini. As-salatu khairum minan naum. Namun bahasa songa sebayang seno lebih sholah ketimbang tertinduk. Nah, ketimbang tertinduk. Nah, jadi lebih baik sholat itu daripada tidur. Iya. Nah, maksudnya kebaikan-kebaikan di dalam itu. Nah, yang termasuk juga wayuki munasalah ini bukan hanya sholat-sholat wajib. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Termasuk juga sholat-sholat sunat. Ya, sholat sunnah. Nah, terjadi kemudian ada beberapa pemahaman yang perlu kita pelajari. Ya, dalam arti kata begini. Dalam hal ikhtar, memperbanyak bilangan rakaat dari apa yang lebih dilakukan oleh Nabi. Boleh atau tidak? Nah, kan? Jadi karena hal ini menunjukkan sempitnya ilmu pemahaman kita. Sehingga hal-hal baik itu kita sempit, tidak lapang. Nabi sholat sunat tahajud 12 rakaat. Tapi kita sholatnya 2 rakaat saja. Ngikut Nabi atau enggak? Hah? Yo, yang benar ini ngikut Nabi atau enggak? Ngikut. Oh. Ngikut Nabi. Tapi kan 2 rakaat. Kenapa dikurangi bilangannya? Kan ditambah tidak boleh katanya. Jangan menambah-nambah. Iya enggak? Sekarang 12 rakaat Nabi sholat tahajudnya kita kerjakan 2 rakaat. Gimana itu? Nah kan kentara bahwa pemahaman kita ini sempit.